Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program, which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 36. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-36. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada I Will Follow You dari Ricky Nelson, kemudian ada Fly Me to the Moon atau In Other Words dari Doris Day, kemudian ada Se Magnifica dari K-Star. Sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni Trivia and Closing Mark dari guester kita pada malam hari ini, Ditanyaan. Jadi di bagian trivia, Kak Dita nanti akan menjawab pertanyaan 5 saja yang random. Nanti Kak Dita redeem pertanyaan, kemudian nanti akan muncul pertanyaan di layar kaca dan Kak Dita akan jawab pertanyaan secara random. Jadi tidak di briefing terlebih dahulu kira-kira pertanyaannya apa sebelumnya. Oke. Gacha. Iya, gacha. Seperti biasa, kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan ke Kak Dita secara langsung, silakan gunakan channel poinnya 99 via teks atau 369 via audio. Kemudian kalau mau request lagu juga silakan 189 via lagu asalkan ada di Spotify. Apa aja nih? Kita lihat ya. Baik, kita masuk ke trivia pertama. Kak Dita, silakan redeem. Oke, aku redeem ya. Semoga tidak aneh-aneh. Apakah pertanyaan apa pertama? Apa? Name top 3 cozy games you would recommend for people to play. 3 game cozy yang Kak Dita mau rekomendasiin. Adakah? Game yang aku mainin tidak cozy semua. Tapi sama sekali gak main game cozy kah? Tak pikir-pikir dulu ya. Just chatting. Boleh. Mungkin kalau misalnya Kak Dita susah, mungkin bisa diganti ke top 3 kategori deh. Yang cozy. Gak apa-apa. Namanya udah ditanya ya. Kita jawab. Jadi kalau cozy games, salah satu cozy games yang Dita mainin, Story of Seasons. Oh, SOS. Yang mana kah? Iya, alias Harvest Moon. Oh. Yang apa yang Dita punya nih ya? Story Season. Yang Dita punya nih ya, namanya Mineral Town. Friends of Mineral Town. Oke. Ya mungkin yang Story of Season yang lain mungkin bagus ya, tapi Dita kan belum ada gamenya. Jadi Story of Seasons tuh. Oke. 2 lagi? Malah disuruh jawab yang lain deh. Kalau 2 lagi, mungkin satunya lagi Dita pernah suka main Hogwarts Legacy. Oh. Itu juga gamesnya bagus ya, buat explore-explore. Apalagi kalau suka Harry Potter series gitu, bagus ya. Betul, grafiknya pun cantik. Harry Potter bagus. Sama yang terakhir Powered, yang lagi ngetren sekarang tuh. Oh iya, di Indonesia lagi banyak gitu yang main itu kayaknya. Di dunia pun banyak. Iya, banyak. Kan dia penjualan terbanyak kan sekarang. Betul. Oke. Kita masuk ke pertanyaan dari viewer dulu, Kak Dita. Ada pertanyaan dari viewer ini. Semicisme menanyakan, Dita, kalau tiba-tiba diajak jalan atau kencan, perlu berapa lama untuk siap-siap? Mandi, pilih outfit, dan lain-lain. Jujur, Dita tuh orangnya tuh gak terlalu ribet loh. Iya kah? Jadi paling kalau siap-siap paling gak sampai 1 jam ya. Kalau mandi ya udahlah ya, 10 menit, pakai baju, 10 menit.
Dandan paling 10 menit, udah 30 menit kelar. Paling 30 menit sisanya buat cari-cari tas atau baju mungkin, atau cari kacamata karena aku pakai kacamata mungkin lupa taruh. Jadi kayaknya lebih lamanya kalau nyari-nyari barangnya deh daripada siap-siapnya. Oke. Kok kayaknya terkesan tidak rapi ya kayaknya kamarnya? Enggak, rapi. Percayalah, rapi. Lebih lama nyari barangnya. Betulnya Mas Nebon ini tinggal run VTube Studio. Ini kayaknya pertanyaannya lebih ke IRL kalau mau jalan-jalan atau kencan, bukan lebih ke streaming. Kalau streaming kan kita mah tinggal tekan tombol kan. Kalau menurutku pasti tidak perlu harus mandi dandan DKK. Iya kan, nggak kelihatan ya. Betul. Kecuali kalau kayak stream khusus kayak lagi nge-cosplay, perlulah makeup dikit-dikit gitu. Betul. Kan bisa jalan-jalan di dunia maya dong Mas Adli. Aduh. Kalau Kak Sami gimana? Kalau lagi mau kencan gitu, siap-siapnya lama juga nggak? Apa gimana? Ayo Kak Sami. Kak Sami gimana biasanya? Ayo. Kak Sami? Oh Adi, kalau kencan siap-siapnya lama nggak? Kayaknya tidak. Aku tidak ada yang didandani. Jadi mungkin kira-kira 20-25 top selesai. Sudah ready. Kalau cowok tuh paling ganti baju sama sisiran doang nggak sih? Nggak dong, mandi dong. Hey. Oh ya mandi. Aduh. Iya, mandi juga. Apa? Tidak mau harum-haruman. Siap-siapnya dari sehari sebelumnya. Kalau aku tidak. Aku lebih lamanya itu tidak bisa diajak mendadak, Kak. Misalnya ada yang ngajak misalnya mau keluar rumah nih jam 8 malam, terus dia langsung ngechat jam 7, Li keluar yuk Li, aku gak bakal mau mungkin. Kecuali mereka udah datang ke rumah ya Kak. Karena kan siapa tahu kita punya jadwal ya. Iya sih. Jadi kalau ada tiba-tiba gitu. Ya. Tapi kalau yang lain sih aku basically kayak treating kayak sholat Jumat doang. Mandi 10-15 kayaknya. Kemudian nanti tinggal pakai baju, parfum, DKK, siap-siap baru turun. Ya 25 kira-kira mungkin maksimal. Kita segituannya. Yep. Ini BTW ada beberapa komentar. Kalian mandi? Aku sih mandi ya Mas Nebon. Mas Ardi gak bisa mendadak. Aku gak bisa diajak mendadak. Guys, siapa tahu aku ada jadwal. Terus si Semi jawab ini Kak Dita. Siap-siapnya dari sehari sebelumnya. Wah. Siap-siap berarti effort ya orangnya. Kan mau kencan ya. Mungkin Kak Semi tuh orangnya tipe yang memberikan yang terbaik. Bagus. Green flag. Jadi udah sampai siap-siap satu hari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke trivia kedua kalau gitu Kak Dita. Ya, aku pencet ya. Yep. Tetut. Kepencet ya? Nih ya. Belum kah? Coba lagi Kak Dita. Belum? Nah, masuk. Udah. Name 3 games that you enjoy the most while streaming. Gak semua ya dapatnya. Iya. Padahal aku nunggu-nunggu yang ada romantis-romantis gitu. Soalnya kehidupan percintaanku nih banyak ini kisahnya. Kita lihat ya Kak ya. Oke. Name 3 games that you enjoy the most while streaming. Mau jawab follow tapi gak mungkin kan ya guys ya. Apalagi ada penyu di sini. Kenapa? Kan Kak Dita kan pertanyaannya yang kakak nikmati di streaming. Jadi bisa aja sebenarnya jawab follow. Sebenarnya kalau game apa aja, kalau mainnya bareng-bareng sama teman-teman nikmat-nikmat aja sih. Tapi nih Dita coba jawab yang lagi ada di pikirannya Dita sekarang ya. Boleh. Oke. Yang paling Dita nikmatin tuh main Rainbow Six Siege, terus main Apex Legend, sama sekarang lagi suka main Power, tapi lagi berhenti sih. Kenapa berhenti? Soalnya teman-teman juga pada bosen. Oh. Terus udah pada selesai explore-nya. Mungkin bakal main lagi kalau udah di-update map-nya. Ah, oke. Iya, kayak aku bilang tadi, ini beberapa
mostly yang aku tahu mutual yang lagi di chat sekarang itu juga enjoy R6, kemudian juga enjoy Apex, sepengetahuanku. Kita lanjut Kak Dita, ada pertanyaan dari viewer ini. Percintaan. Dari Mas Nebon-Nebon menanyakan pertanyaan, sudah pernah pacaran berapa kali? Piro ya, berapa ya? Kalau gak jawab nanti aku terkesannya seperti nakal. Oh gitu? Masa 17 tahun pacarannya udah banyak? Siapa tau dari SD, SMP, per kelas mungkin ganti satu, atau mungkin per bulan ganti satu. Aduh gila. Ini klarifikasi dulu ya guys. Ini jumlahnya tuh banyak karena kisah cintanya ente ya guys ya. Oke. Kayaknya di atas 5 di bawah 10. Di atas 5 di bawah 10. Oke. 17 tahun ya Kak ya? Iya, 17 tahun Kak. Baik. Oke, habis jawabannya Kak Dita? Udah. Oke, kita lanjut. Udah. Ada pertanyaan lagi dari viewer ini. Penyu101 menanyakan, Dit, pasangan beda server gimana? Bang, oh katanya tukang parkir, mundur, mundur, mundur. Udah notok. Udah notok tuh bahasa Indonesia apa ya? Udah mentok. Udah ketotok, udah kejeduk. Aduh, mundur, mundur, mundur. Capek. Tapi beneran pernah Kak? Nah dong lah, yang bikin Dita jadi VTuber sekarang tuh kan karena Dita terakhir kali tuh pacarannya sama beda agama. Aduh, damage-nya seharusnya sangat berasa itu ya. Lumayan sih, karena pas itu hubungannya tuh benar-benar hubungan yang baik. Ya pernah ada masalah, tapi masalahnya tuh kayak sama-sama bisa diselesaikan. Tapi Dita udah diskusi juga, beliau tidak mau pindah agama, aku juga gak mau login ke sana. Jadi demi untuk kebaikan bersama, akhirnya kita putus. Meski berat, tapi ya sudah, putus. Cross safe. Mana gak ada lagu sedih kah? Lagu sedih? gak ada, aku gak ada. Karena emotional damage terus jadi 2D. Ya kemudian sudah berevolusi jadi 3D. Rumput tetangga lebih bagus emang Dit, kata penyu. Udah penyu, udah cukup penyu. Mundur penyu. Kita lanjut Kak Dita, trivia ketiga. Ayo. Yuk. Apakah ini, if you could communicate with an animal, which animal would you choose to speak with? Kalau Kak Dita bisa ngomong sama binatang, Kak Dita mau ngomong sama binatang apakah? Apa ya? Yang di pikirannya Dita tuh yang kelewat malah semut loh. Kenapa? Kan semut tuh sering kita lihat kan ya? Iya. Kayak pasti di setiap rumah pasti ada semut lah ya. Sebersih-bersihnya rumah pasti ada semut ya. Aku tuh penasaran, semut itu lagi ngomongin apa sih soal manusia? Kayak mereka ngelihat manusia tuh kayak gimana sih? Kayak, ih ini manusia apa banget nih? Ih manusia ini kocak banget atau apa gitu. Aku penasaran sih sama semut. Mereka ngomongin apa soal kita? Enak banget ya, Cil. Semacam kalau misalnya tiba-tiba maling makanan itu berisik gak sih jadinya? Oh... Iya, kamu penasaran gak sih? Dia tuh suka merhatiin kita kah? Atau dia gak peduli banget kah? Cuma mikirin makanan kita kah? Penasaran gak sih semut tuh mikirin apa soal kita? Ini ada komentar juga, kayak di pasar gak sih? Bisa juga ya, betulnya kan rame ya? Mereka suka rumpik gak sih? Apa mereka cuma kerja gitu? Wah, kan? Random kan? Tapi menarik. Betul. Ini BTW ada komentar juga sebenernya di atas Kak Dita. Buaya, apakah kepikiran mau ngomong sama buaya? Buaya? Kayaknya enggak sih, aku juga jarang lihat buaya ya. Buaya hewan kan? Iya, ini kayaknya ini konotasinya ke buaya darat sih sebenarnya, kayaknya bukan buaya hewan. Oh,
Waduh, ini kak kok aku chat ada yang cemburu kak. Aku gak pernah serasa senyaman ini sama kamu. Aku tuh dulu diselingkuhin tahu pengalamannya. Itu kak, buaya-buaya itu kak. Aduh. Aduh Kak Tika. Eh Kak Dika. Kak Dita. Loh, Artika siapa lagi? Waduh, kamu jemput-jemput sama orang lain, cewek lain. Aduh. Emang boleh kayak gini? Emang boleh? Aku salah sebut, I'm sorry. Aduh, I'm sorry. Adli kayaknya nanti kalau jadi VTuber buaya boleh deh coba. Kenapa? Kamu cuma jemput sama cewek lain di hadapanku. Hanya karena itu? Iya, betul. Hanya karena itu. Aduh ya Allah. Kita lanjut Kak Dita, trivia keempat kalau begitu. Aku kayaknya karena belum ngopi mungkin kayak gini. Trivia keempat Kak Dita. Oke, lanjut ya. Apakah ini? What skill are you confident enough to teach others? Percintaan. Kenapa? Karena sudah banyak pengalaman kan? Iya, meskipun aku tuh ente dalam percintaan, tapi guys, aku tuh udah tahu guys permasalahan-permasalahan dalam percintaan. Jadi kalian kalau nanya-nanya soal percintaan nih, jangan sungkan-sungkan tanya ke aku atau di streamku. Karena di streamnya Dita tuh hampir berapa? 69% nya ngomongin curhat daripada main gamenya. Terus kalau misalnya Kak Dita, kamu terdiam kenapa syokah? Enggak, aku tadi berpikir mau balas dengan pertanyaan ini. Kalau misalnya ada yang datang terus tanya-tanya, dumping cerita cintanya, apakah Kak Dita langsung memberikan solusi tertentu atau mendengarkan saja? Oh, mendengarkan pasti kan. Tapi kalau diperkenankan buat memberi solusi, aku kasih solusi lah. Oke. Apakah rutin seperti itu? Gimana ya? Kayaknya udah rutin deh. Oke. Di Twitch dan di YouTube kah? Oh, iya. Di Twitch dan YouTube. Oke. Ini BTW ada komentar Kak Dita di chat room. Nice, tapi kenapa 69%? Tanya ya gitu. 31%-nya kan konten. 31%-nya konten. Ah, baik. Kita lanjut trivia terakhir Kak Dita, trivia ke-5. Bentar. Ini gimana nih? Kok gak kepencet ya? Kok ikutan smart Bang Adli? Ah, gak apa-apa. Kak Dita kan sudah dewasa, sudah 17 tahun. 17 tahun guys. Kita lanjut Kak Dita, ini trivia terakhir. Name 3 streamers you would love to collaborate with in the future. 3 streamer yang Kak Dita pingin collab bareng di masa depan begitu. Apa ya? Ya streamer yang aku mau collab. Pertama Iron Moose. Aku suka banget sama Iron Moose. Dia salah satu VTuber yang paling terkenal di Twitch yang aku suka. Dan cukup menginspirasi stream-stream aku. Terus yang kedua Pecora. Pecora yang mengenalkanku sama VTuber. So, apa ya? Dunia VTuber sih. Pertama kali tahu VTuber tuh karena Pecora. Gitu. Pecora itu ini VTuber dari Jepang. Oke. Terus yang ketiga Winda Basudara. Aku suka banget sama Kak Winda Basudara. Aku bocilnya Kak Winda Basudara. Jadi ngeliat streamnya Kak Winda Basudara tuh kayak lucu gitu, menghibur. Dan dia kan juga gede ya orangnya. Wih, itu sebuah kehormatan banget kalau aku dapat kesempatan buat collab sama Kak Winda Basudara. Orang besar sekali ya Kak. Iya dong, mimpi yang besar dong. Dibolehin mimpi ya sekalian yang besar lah. Oke. Oke, baik. Ini ada pertanyaan Kak Dita dari viewer. Semijisme menanyakan sifat-sifat streamer atau VTuber apa yang dihindari untuk collab atau stream bareng.
sifat-sifat streamer VTuber apa yang dihindari untuk collab atau stream bareng? Apa ya? Kalau yang khusus sih kayaknya nggak ada, cuma biasanya Dita tuh suka bingung kalau misalnya yang diajak interaksi tuh diam. Kayak iya, kalau diam gitu kayak bingung mau ngomongnya kayak gimana gitu, apalagi kalau posisinya beliau yang nge-stream, orangnya yang nge-stream gitu kan. Kalau dia yang nge-stream, kalau misalnya aku terlalu banyak ngomong kan sungkan ya. Iya, mendominasi ya kak ya. Ada rasa sungkan. Iya, mendominasi. Tapi kalau dianya diam juga rasanya nggak tahan, gatel gitu, pingin ngomong. Oke. Okay. Itu sih. Cuma satu kah? Iya sih. Aku orangnya nerimaan sih, jadi jadi nggak terlalu pusingin. Ada orang-orang kayak macam-macam gitu, nggak terlalu musingin sih selama selama nggak ngomong-ngomong hal-hal yang buruk ya. Kalau misalnya ngomongnya udah kayak rasis gitu atau mengkambing hitamkan ya apa-apa gitu, ya aku nggak suka. Oke, so basically kakak Dita tuh basically nerima semua kan ya? Ya, kecuali semua. Yang mungkin agak kurang diam aja, mungkin agak bingung gitu aja ya? Iya, ya bukan gak nerima yang kurang diam sih, cuma lebih nyamannya kalau misalnya bisa sama-sama interaksi gitu. Betul. Orangnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak Dita ke sesi selanjutnya, closing mark. Kak Dita ada saran, pesan dan kesan apakah terkait program ini? Buat Kak Adri, terima kasih sudah diundang Dita nih. Dita senang banget bisa banyak cerita di sini. Dita orangnya suka cerita. Maaf ya kalau tadi kalau ceritanya kadang-kadang kebanyakan atau kadang-kadang suka kemana-mana. Gak apa-apa. Gak kemana-mana juga. Semuanya udah tadi enjoy kayaknya kok kak. Iya kak. Aduh, senang banget kalau misalnya semua teman-teman di sini ngerasa enjoy juga ya. Terus aku mau ngucapin ini juga buat Kak Adli. Semangat buat Kak Adli. Kayak tadi pas ada sesi sebelumnya ya, mungkin teman-teman yang baru datang bisa cek VOD-nya. Ada sesi sebelumnya kayaknya kita bahasanya dalam banget ya Kak Adli ya. Iya sebenarnya tadi. Itu rasanya. Iya sebenarnya tadi air mataku tuh udah di pelupuk mata Kak, tapi udah masuk lagi ke dalam. Tidak sampai jatuh. Begitu. Malu-malu. Bukan malu-malu, emang tidak susah turunnya. Jadi begitu. Kalau bisa peluk Kak Adli, bikin peluk ya. Peluk persahabatan. Semoga Kak Adli senantiasa diberi kekuatan ya. Terus kesehatan juga. Yang penting sehat sih. Mau ngapa-ngapain harus sehat dulu ya. Kalau sakit-sakit tuh susah. Mau ngapa-ngapain. Makanya Dita suka bilang sama teman-teman, semoga semuanya sehat-sehat selalu, biar kita bisa ketemu-ketemu terus, baik-baik semuanya. Terus konten kayak begini itu konten yang menurut Dita baru sih, karena Dita nggak terlalu ngelihat konten radio di Twitch Indonesia ya. Baru suaranya Kak Adli tuh cocok banget, menenangkan. Lagu-lagu yang dipilihin juga pas banget. Semoga bisa dilanjutkan lagi konten ini. Terus bisa ngundang streamer atau pembicara yang lebih besar lagi dari Dita. Siapa? Coba dulu lah. Aku dulu juga sama streamer-streamer juga ya, sosok pede-pede dulu, sok kenal dulu. Aku yakin Kak Adli bisa banget. Kalau ada kemauan pasti ada jalan, betul tidak? Yo. yo maju yo. Semoga ya kak ya, semoga aku masih terlanjut streaming, semoga. Iya. Ya gak sih, yang dicat setuju gak sih guys kalau dilanjutin lagi nih kontennya, nih bagus kontennya. Very very chill ya.
Maaf, aku tidak terlalu chill untuk konten ini. Gak apa-apa, Kak. Trabas, kata Siril. Trabas. Aduh. Kak Dita, BTW ini ada pertanyaan dari viewer. I am Rio menanyakan viewer red flag di stream seperti apa? Viewer red flag itu yang kalau diajak main dia lebih banyak ngomong. Eh, viewer? Jadi kita kan kadang suka ngajak main viewer kan. Terus viewernya Dita tuh lebih banyak ngomong dari Dita. Terus Dita tuh orangnya sungkan. Kayak, aduh ini kan stream aku, kenapa dia yang ngomong kocak gitu. Oh, ada yang begitu kah? Ada banyak. Terus gimana? Kita gak mau viewernya Dita punya aja Dita. Dibiarin aja. Kecuali kalau emang kayak lagi collab gitu kan, kayak kita sekarang gitu, sama-sama ngomong gitu kan, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak lebih banyak ngomong yang penontonnya, Dita kurang nyaman. Bener ya? Oh, I see. Aku terbayang kayaknya kayak mana contohnya. Oke. Ada pertanyaan lagi ini dari viewer. Dari Samisisme menanyakan, apakah Dita tipe yang posesif? Posesif? Iya dong ya, seharusnya. Untuk orang yang disayang, iya. Hmm. Tapi posesifnya masih posesif yang batas wajar sih. Yang masih masuk akal lah ya. Kayak misalnya dia pamit mau kuliah gitu kan. Terus yaudah, berarti kuliah. Aku percaya kalau dia kuliah gitu. Tapi kalau misalnya dia pamit lagi main bareng sama teman, ya aku tanya lah, main bareng sama teman siapa gitu, di mana gitu. Yang masih masuk akal lah ya. Oke. Aku pikir tadi ini bakal dikaitin ke viewer. Apakah Dita termasuk tipe yang positif ke viewer begitu? Ya aku sebenarnya sedih guys kalau misalnya kalian di stream aku terus pamit bilang mau lihat streamer yang lain. Hatiku sakit kalau dibilang kayak gitu. Oh really? Janganlah kau mendua di depanku. Oh, mending diam-diam begitu kah? Iya, diam-diam gak apa-apa kalau aku gak tahu. Tapi ya jangan. Aduh ya Allah. Kenapa ini emotnya? Emotnya Dita tuh. Oke, kita lanjut kalau begitu Kak Dita. Pertanyaan aku selanjutnya, ada rekomendasi kah untuk bintang tamu selanjutnya Kak Dita? Bintang tamu selanjutnya ya. Tapi aku mohon berikan rekomendasi yang kayaknya bisa tercapai Kak Dita. Bisa tercapai jika ada kemauan dan keberuntungan. Kalau tidak ada keberuntungan bagaimana? Berarti coba yang lain. Bisa. Tapi ya dicoba dulu lah. Supaya nih suaranya Kak Adi tuh santai-santai. Terus berarti guestnya harus yang santai juga kah? Boleh yang santai juga. Terus bahasa Inggrisnya kan juga bagus ya. Gak pengen tertarik untuk coba yang nextnya untuk Inggris kah? Who? View apa? Guestnya siapa? Tadi sempat datang ke sini orangnya, namanya Maybe It's You Me. Udah Kak Dita? Oh, udah ya? Udah. Nah, sudah. Yumi, kamu udah duluan di sini. Astaga, aku enggak lihat. Udah lama banget. Udah kayaknya 3-6 bulan yang lalu mungkin. Oh my god, aku tidak tahu. Astaga, aku kemana saja? Sudah lama sekali. Dia? Episode berapa tuh? Aku lupa episode berapa, tapi lama sekali. Ya aku gak tahu ya siapa lagi ya. Undang Dani Jidat dong Mas Adli. Oh ya, Bang Dani Jidat. Saya siapa? Besar banget kan. Boleh idenya Bang Dani. Aku catat dulu ya. Apakah mungkin kan saya bukan siapa-siapa ini? Ya, kamu harusnya jawabnya setelah kamu sudah nanya. Boleh. Dari Kak Dita ada yang lain kah?
dari Dita apa ya? Siapa ya? Kamu mau cowok apa cewek? Bebas. Aku cowok-cewek boleh. Asalkan bukan binatang sih aku bisa ya. Nah, aku binatang. Ini kan bukan binatang asli. Aduh Kak Dita. Oh ya 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 ya. Oke. Apa ya? Siapa ya? Kalau Vanessa udah? Belum. Nah, boleh tuh Vanessa. Dia salah satu inspirasi aku buat nge-VTuber di Twitch juga. Termasuk VTuber awal-awal di Twitch Indonesia. Hmm. Pasti dia punya pengalaman banyak banget yang bisa ceritain di sini. Mungkin nanti bisa request nyanyi juga ya. Bisa, aku bisa nyanyi tuh Vanessa. Oke, aku catat dulu ya. Yes. Habiskah Kak Rita atau masih ada lagi? Itu aja sih dulu. Boleh, oke. Teman-temanku semuanya binatang bang, kata si penyu. Iya, penyu berteman dengan sesama penyu kan? Kucing, anjing, terus apalagi gitu kan ya? Anjingnya masih 3 kali ya Kak Dita ya? Maaf. Untuk menekankannya. Aku harus kalem di sini. Maaf guys, kelepasan dikit. Oke. Anjingnya 3 kali untuk menekankan. Kenapa anjingnya 3 kali? Kak Dita mungkin mau menjawab Kak Dita. Gak tahu tadi kepleset kayaknya lidahnya Dita. Oke. Itu Mas Adli udah gue kasih tahu dari tahun lalu. Tapi aku sih sebenarnya tidak yakin mau mengundang orang-orang besar. Takut channel saya kecil begini. Tapi nanti coba aku tanya-tanya dulu ya. Siapa tahu mungkin kan. Who knows. Who knows. Oke. Kak Dita, pertanyaan terakhir dari aku. Apakah ada yang mau dipromosikan? Jangan lupa makan 3 kali sehari. Abis itu random banget. Abis itu jangan lupa ini follow aku di Twitch sama di YouTube. Karena Dita streamingnya selain di Twitch di YouTube juga. Jadi kalau gak ketemu Dita di Twitch berarti di YouTube ya. Kak Dita, kalau misalnya mau copy link YouTube Kak Dita ke chatroom boleh? Aku tidak bisa karena alat aku kentang. Boleh kak. Waduh, terima kasih sekali nih. Nih numpang promosi ya. Iya gak apa-apa, kan emang segmen ya. Oh iya, ini waktuku guys. Nah, nih tuh guys, linknya tinggal diklik. Terus tinggal tekan tombol subscribe ya. Silahkan dicek guys. Jangan lupa juga nih subscribe yang ini juga nih. Yang mana? Ini, dan ini. Buat teman-teman yang gak tahu nih, Kak Adli juga live di YouTube loh. Bentar lagi udah mau 1000 subscriber guys. Ayo. Semoga kita buat ya. 1000. Semoga ya. Yeay. Oke. Yeay. Habis Kak Dita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Makasih juga udah diundang. Thank you Kak Dita. Kak Dita mau sekalian itu kah? Mau sekalian dadah-dadah kepada para penonton dan para pendengar yang sudah mendengarkan dari tadi dan menonton? Dadah. Tangannya gak bisa kelihatan. Tanganku ini lengket. Jadi dadah ya. Ceritanya dadah ini guys. Tangannya dadah lengket. Oke, bye. Oke, selamat malam Kak Dita. Thank you so much once again. Sama-sama. Have a good rest. Have a good sleep, Kak Dita. Tangan lengket. Have a good rest. Selamat istirahat semuanya. Oke. Bye, Kak. Aku ganti scene ya. Oke, sesi bicara-bicara beta tamu kita, Kak Dita Nyan, sudah selesai barusan. Dan kita sekarang akan mendengarkan 3 lagu lagi. Dua lagu lagi ya. Kok 2 lagu? 1 lagu? Kurang kah 1? Gak tahu. Oh, kayaknya kurang 1 ya. 1 lagu saja mungkin ya. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 1 lagu saja. Mr. Sandman dari The Chordettes. Sebelum masuk ke segmen paling akhir, yakni closing segment, di mana saya nanti akan mengucapkan terima kasih
selaku segmen penutup pada episode kali ini. Terima kasih Riel. Terima kasih banyak sudah dari tadi meramaikan chatroom bersama dengan para chatter yang lainnya. Tapi terima kasih banyak. Kita sekarang akan mendengarkan satu lagu Mr. Sandman dari The Cordettes sebelum masuk ke segmen terakhir penutup kita pada malam hari ini. Selamat mendengarkan satu lagu selanjutnya.